Perusahaan teknologi sebesar Google tentu tidak main-main saat merekrut karyawan. Dan ternyata Google memiliki alur perekrutan rahasia yang caranya cukup unik, yakni berdasarkan kebiasaan seseorang mencari informasi di mesin pencari. Hal ini terungkap dari kesaksian programmer baru Google, Max Rosen. Ia menceritakan pengalamannya direkrut oleh Google hanya karena menuliskan Python Lambda Function List Comprehension pada kolom pencarian Google. Kala itu ada masalah pemrograman pada data yang sedang dikerjakan Rosette di tempat kerja yang lama. Segera setelah mencari informasi terkait kalimat yang ia tulis, Rosette menerima sebuah pesan yang cukup membuatnya terkejut. Pesan itu muncul otomatis di kotak pencarian. Kemudian Rosette secara langsung masuk ke dalam laman tes pemrograman Google yang digunakan untuk merekrut programmer. Rosette pun mengutarakan rasa bahagianya karena berhasil melewati tes tersebut pada akun blog pribadinya. Reflecting now.